lagi bersama gue Marcel Radival, Dread Fermentation atau Pesulap Merah Indonesia. Seperti biasanya pada video kali ini gue akan menjawab salah satu tantangan yang teman-teman udah kasih ke media sosial gue. Tantangan kali ini ada dua tantangan yang mirip-mirip nih teman-teman. Langsung aja gue bacain tantangannya satu per satu. Tantangan pertama ini dari chat Facebook atas nama Aziz Ramdhani. Kakak, coba kakak kelinci mainan jadi titik kelinci hidup napilinnya titik di titik YouTube. Ini tanda bacanya berantakan banget nih ya. Tapi kayaknya gue ngerti nih. Kakak, coba kakak kelinci mainan jadi kelinci hidup napilinnya di YouTube. Oke, jadi intinya adalah membuat kelinci mainan menjadi hidup. Lanjut lagi ke tantangan yang kedua, ini dari email atas nama Agung Kurniawan. Bang, bisa nggak ngebuat hidup boneka? Gua fans dan subscriber lu bang. Oke, sebelumnya terima kasih udah mau support gua dengan menjadi fans dan subscriber gua. Terima kasih. Jadi inti tantangan kali ini adalah membuat sebuah mainan menjadi hidup. Dan tadi diperjelas mainannya adalah kelinci. Langsung aja gue jawab tantangan kali ini, check this out. Tring! Oke, sekarang gue udah pindah lokasi nih teman-teman. Dan di sini gue juga udah punya kelinci mainannya. Langsung aja gue akan membuat kelinci ini menjadi hidup. Check this out. Oke, kelincinya udah hidup ya teman-teman. Dan sekarang gue akan kembali mematikan kelinci ini. Oke, kalau gue stop videonya sampai di sini, mungkin banyak komentar di bawah video ini yang mengatakan, ah itu mah ada baterainya, ah itu mah ada on off-nya dan lain sebagainya. Untuk pendapat kalian tersebut, kalian benar, karena di sini emang ada baterainya. Dan di sini juga ada on off-nya. Oke. Nah, kalau kayak begini kan nggak ada sulapnya nih. Nah, sekarang gue akan menunjukkan yang benar-benar sulap. Gue akan membuat kelinci ini menjadi bernyawa. Check this out. Tring. Oke. Di sini mejanya gue udah singkirin dan gue udah ganti menjadi kandang kelinci. Jadi nanti kalau si mainan kelinci ini udah hidup, dia nggak bisa kabur. Sekarang gue ingin memperlihatkan dulu, ini kandangnya kosong nih ya teman-teman, nggak ada apa-apanya. Oke, dan si mainan kelinci ini gue masukin sini. Ini sengaja gue tidurin biar nanti kalau dia hidup dia akan berdiri. Watch. Ini juga gue punya kain, ini kosong. Oke. Bisa ngeliat ya, sini kelincinya udah hidup. Mungkin kalau bagi teman-teman yang kurang kelihatan, ini gue buka kan. Oke. Sini kelincinya bukan sekedar hidup. Oh ya, di sini penutupnya juga nggak ada apa-apanya ya teman-teman. Sekarang kelincinya bukan hanya sekedar hidup, tapi juga bernyawa. Oke, tantangannya udah kejawab ya teman-teman, yaitu membuat boneka kelinci atau mainan kelinci menjadi hidup.
Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you to next miracle. Thanks. Kamsahamnida, syukron, dan terima kasih. Bye-bye.